Sementara di Depok, Jawa Barat, pemirsa, sebuah pul bus juga dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Nah, akibat kebakaran ini, satu orang meninggal dunia. Kebakaran sebuah pul bus di Jalan Proklamasi Depok Timur, Jawa Barat ini terekam kamera amatir warga. Dalam video amatir tersebut terlihat api begitu cepat merambat lantaran banyak bahan yang mudah terbakar. Akibat dari peristiwa ini, satu orang meninggal dunia. Korban yang sedang melakukan aktivitas di sebuah bengkel las yang berada di belakang pul bus diduga trauma dan jatuh pingsan usai melihat kebakaran. Pasalnya sebelum kebakaran ini terjadi, tempat tersebut juga pernah mengalami kebakaran. Akibat dari trauma yang dialaminya, korban pun langsung jatuh pingsan dan diduga terkena serangan jantung sebelum akhirnya korban meninggal dunia. Warga pun langsung berdatangan ke tempat korban untuk mengurus jenazah korban dan menunggu keluarga korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.